Yo, masih bersama aku lagi-lagi di Liskasi TV. Ya, kali ini aku mau buat lanjutan video kemarin, yaitu reaksi aku atau reaction aku tentang pelakon-pelakon terkaca di Malaysia. Kemarin aku sudah buat video reaction aku pelakon-pelakon terkaca di Malaysia part 1, dan aku udah janji bakalan buat part 2 nya, dan sekarang aku mau buat part 2 nya di sini. Jadi sebelum kalian nonton video ini, subscribe dulu, nyalakan loncengnya ya. Oke, gimana reaction aku tentang top 10 pelakon lelaki terkaca 2020 ya, karena yang adanya 2020, jadi kita buka yang 2020 part 2. Gimana reaction aku? Saksikan videonya. Number 10, Shahzuan Hasan. Oke, apakah dia? Wow, ganteng. Dia tampak lebih maco ya kalau foto dari samping. Hidungnya mancung sekali. Nama penuh beliau ialah Muhammad Shahzuan. Susah sekali. Shahzuan bin Hasan. Oke, lanjut. Oh, dilahirkan pada 17 April 1990 di Shah Alam, Selangor, dan kini berusia 30 tahun. Drama populer lakonnya adalah Ketupat Palas MR, Handsome, Sen dan Luna, Andai Yang Takdir 2, dan Cindai. Wow, saya suka dia foto yang begini. Aduh, tampak sangat handsome sekali ya. Ganteng. Dia punya hidung yang besar dan mancung. Itu peridaman saya banget kalau hidungnya mancung. Karena sebab saya pesek, tak ada hidung. Oke, lanjut. Tadi nomor 10 ya. Masih lagi single. Oh, single. Oh. Nomor 9, oke. Ah, manis nih, Hafiz Rusdi. Nama penuh beliau ialah Muhammad Hafiz bin Rusdi. Okay. Tadi di foto awal dia badannya masih tidak berisi ya. Di sini dia badannya sangat berisi ya. Seksi sekali. Dia tampak gemuk di sini ya. Dilahirkan pada 13 November 1994 di Salam, Selangor, dan kini berusia 26 tahun. Masih muda. Mudah-mudahan dia belum menikah. Wah, manis sekali. Aku suka sekali postur mukanya yang manis. Tatapan matanya. Oke. Dia main drama apa? Wow, dia pakai seragam apa ya? Kalau di Indonesia seragam seperti seragam anak SMA, anak SMA, iya. Antara drama populer yang dilakoninya adalah Tundukkan Playboy Itu, lucu sekali. Mr. Donut Caramel dan Rasha 1 dan 2, Red Velvet dan Camellia. Banyak juga, tampak manis ya. Oke, apakah dia sudah menikah? Ternyata dugaan aku salah, ternyata dia sudah menikah dan punya 2 orang anak. Dia
Dia sudah menikah tahun 2016. Wah, nikah muda ya. Oke. Nomor 8. Oke. Sukri Yahya. Ya, oke. Tampak seksi ya, macho. Wah, ini macho sekali. Nama penuh beliau ialah Moh Sukri bin Yahya. Berjanggut ya. Wah. Ya, tampak nampak karismatik di sini ya. Dilahirkan pada 13 Juni 1988 di Kuala Lumpur dan kini berusia 32 tahun. Tanpa maco. Luar biasa. Ganteng gak? Oke, dia main drama apa? Antara drama populer adalah 7 Hari Mencintaimu 1 dan 2, Andainya Takdir 1 dan 2, Cik Cinderella, Encik Tengku, dan 30 Pesanan Suara. Oke, banyak sekali ya. Tampak tampan dia di situ. Berkawin pada tahun 2015 dan punya 2 orang anak. Ya, udah pasti, tebakanku benar. Oke, nomor 7. Kamal Adli. Oke. Ah, dia punya gigi kelinci ya. Nama penuh beliau adalah Ahmad Kamal bin Ahmad Adli. Seorang pria yang punya gigi kelinci. Gigi depan ini besar, itu namanya gigi kelinci. Wah, tampan sekali dia di sini. Handsome. Oke. Dilahirkan pada 16 April 1986 di Pekang, Pahang, dan kini berusia 34 tahun. Pasti sudah menikah. Ya. Populer drama Alam Maya, Shah dan Shah, Duda Pujaan Mata, Utusan Cinta Buat Adam, dan Perempuan Tanpa Dosa. Lucu-lucu judul filmnya ya. Oh, masih single. Salah lagi tebakan aku. Aduh. Oke, lanjut nomor 6. Hairul Azrin. Dia sudah punya anak. Wah, tampan sekali ya, tinggi sepertinya. Imut sekali anaknya ya. Apalagi papanya lebih imut. Seksi sekali, aduh. Sayang sudah menikah, sudah punya anak. Nama penuh beliau ialah Hairul Azrin bin Idris. Oke. Apakah dia banyak main film? Dilahirkan pada 23 April 1988 Kuala Lumpur dan kini berusia 32 tahun. Luar biasa. Banyak sekali. Tentang ini ya. Dia main film tentang horor, tentang polisi-polisi, jenderal-jenderal, jelas. Tentang polisi-polisi, tentang TNI, tentara ya maksudnya. Ya, dia cocok karena dia punya badan yang gede. Ya. Ganteng sekali ya. Luar biasa. Ini istrinya. Wah, istrinya juga cantik sekali. Sudah menikah tahun 2015, punya 2 anak. Cocok sih. Nomor 5. Adam Lee. Oke. Dagunya panjang ya. Hidungnya mancung. Nama penuh beliau ialah Muhammad Arif Adam bin Muhammad Fadli. Panjang sekali namanya. Dilahirkan pada 26 Oktober 1994 di Kuala Lumpur dan kini berusia 26 tahun. Apakah dia sudah menikah? Masih muda sekali. Banyak sekali dramanya, Lara Aisyah, Dendam Aurora, Raisya, Adam Cokraka, dan Budak Tebing. Oke. Bercinta Bersama Kismina.
maksudnya mereka berpacaran. Dia ini berpacaran dengan Sweet Kismina. Tadi aku salah penyebutan nama. Okay, sorry, sorry banget. Okay, intinya belum menikah ya. Nomor 4. Hun Hakim. Bacanya Hun apa Han? Wow, ganteng sekali. Luar biasanya juga badannya kekar. Hakim bin apa itu tadi? Henry ya? Didarikan 7 Januari 98. Oh, 98. Wah, dia seumuran dengan saya. Tahun 98 ya. 22 tahun. Oke. Tampak ganteng sekali ya. Dia punya lesung pipi di sini yang sangat manis. Antara drama yang dilakoninya adalah Cari Aku di Surga. Cari Aku di Surga. Kampung People 1 dan 2, Seindah 7 Warna Pelangi. Seperti judul film anak-anak. Dan The Gadis. The Gadis. Oke. Okay. Apakah dia sudah menikah? Karena dia masih muda banget. Single. Iya. Yeah. Dia single. Ya wajar lah, dia masih muda sekali, 22 tahun. Nomor 3. Ben Amir. Oke. Okay. Kacamatanya, wow, kacamata. Tampaknya dia orang apa yang suka kacamata. Muhammad Amir bin Sabarudin. Oke. Okay. Lahir 13 Mei 90 di Kuala Lumpur. Berusia 30 tahun. Saya juga Mei Taurus. Drama populer Menantu Ting Tong, Suri Hati Main Mr. Pilot, Sweet Dream, dan Kalendai. Okay. Masih single juga. Wah. Wow. Tinggi orang. Wah. Okay, sorry, maaf banget. Aku enggak, bukan berumur sendiri aja. Kilas. Ada lucu aja. Dia enggak punya rambut botak. Pak imut sekali. Dia sebenarnya ganteng. Wow, dia sebenarnya ganteng sekali nih kalau ada rambutnya. Masuk. Dia gayanya. Aku nggak akan bisa menyuruhkan itu. Nama penuh beliau ialah Muhammad Haris bin Saharul Anwar. Tapi di sini aku nggak terlalu suka sama beliau yang. Walaupun dia ganteng, tapi aku. Tapi dia ganteng, aku akui dia ganteng sekali. Oke. Wah, baru 27 tahun, Mei juga ya. Sama dengan saya, Mei juga. Drama dilakoninya Istri Bukan Untuk Disewa, Lelaki Kiriman Tuhan, dan TC Kapten. Masih single, wow. Number one. Izwi Islam. Ganteng ya. Tidak saat aku Izwi Islam ini sering muncul di iklan-iklan pastinya. Tapi gak tahu lah ya. Kali nama penuh beliau oleh Muhammad Izul Islam bin Mazlan. Ampun, dia berponi. Dilahirkan pada 2.90 2 Juni 90 ya, 30 tahun. Drama populer dilakoninya adalah Sebenarnya Saya Istri Dia, Cinderella,
meninggal karena banyak sekali drama-drama populernya. Apakah dia bisa kalian jalankan untuk saya? Oke, apakah dia sudah menikah? 30 tahun ya. Mari kita lihat. Sudah menikah tahun 2013. It's okay. It's okay. Dan aku sudah selesai melihat 10 top pelakon terkaca di Malaysia part 2. Dan seperti biasa di video sebelumnya, aku akan kasih tahu yang mana yang menarik hati aku di antara 10 pelakon terkaca tersebut. Dan inilah dia. Pokoknya aku suka orang dua itu. Hanya dua saja. Di antara 10 hanya dua saja yang aku suka. Ternyata kalau kau bandingkan dengan Indonesia, enggak kalah ganteng lah. Sama-sama aja. Pastinya artis-artis itu ada yang ganteng-gantengnya lah. Pastinya penggila-penggila wanita. Oke, sampai di sini dulu videonya. Subscribe channel Diskasi TV dan nyalakan loncengnya dan like, comment, and share video ini. Bye-bye, tunggu video aku selanjutnya ya.